kita meresmikan bedah rumah yang dilaksanakan oleh Polair Polres Kota Baru. Kenapa sasarannya adalah Desa Rampa? Karena mengingat ada keterkaitan hubungan kedinasan, yaitu tugas dan wewenangnya Polair dengan nelayan-nelayan yang ada di wilayah Kabupaten Kota Baru. Kebetulan wilayah Rampa ini merupakan wilayah yang warganya ini kebanyakan, sebagian besar adalah nelayan. Jadi memang sasarannya adalah di Desa Rampa ini. Ya, ini merupakan salah satu bentuk kegiatan dengan tujuan untuk merekatkan hubungan antara pihak kepolisian dalam hal ini Polres Kota Baru dengan masyarakat kita, khususnya di wilayah Rampa.